dari 1 sampai 10 untuk scenery. 10. Dan itu juga butuh konsis. Halo Sobat Scenery, kembali lagi di segmen Real Testino Endo. Nah, kali ini kita bersama salah satu pasien scenery lagi. Itu kita kenalan dulu ya. Boleh diperkenalkan, Kak, namanya siapa? Nama saya Judith. Nama lengkapnya? Judith Aji Erjeni. Oke, panggilannya Kak Judith ya? Judith. Oke. Sebelum kita tanya-tanya tentang Kak Judith nih, Kak Judith sudah berapa lama, Kak, jadi pasiennya scenery? Baru kurang dari setahun sih, Agustus. Agustus. Awal Agustus tahun 2023. 2023. Oke, berarti udah mau satu tahun nih. Mau satu tahun. Awalnya tahu scenery dari mana, Kak? Awalnya dikasih tahu teman-teman kan kesini juga. Oh, udah jadi pasiennya sini juga. Iya, nawarin kesini. Dia kondisinya juga sama saya kayak saya sih. Terus nyobain kesini kan? Ya cocok aja. Cocok ya ternyata ya. Oke. Keluhan awalnya apa Kak Judith? Jerawat, parah banget lah. Jerawat parah itu dialami Kak Judith udah berapa lama jerawat? Lama dari SMP tuh emang jerawatan terus kan. Mm-hmm. Naik turun tapi nggak pernah hilang. Mm-hmm. Gak pernah hilang sama sekali. Terus yang terakhir ke sinari itu parah-parahnya sih, waktu parah-parahnya terus ke sini alhamdulillahnya sembuh. Alhamdulillahnya sembuh ini langsung dari pasiennya langsung. Ketemu sama dokter siapa, Kak? Ketemunya dokter Irfan terus. Oh, dokter Irfan. Dari Agustus 2023 sampai sekarang ini yang dirasain Kak Judith apa setelah treatment di sinari? Membaik sih, membaik banget. Malah saya tuh nggak pernah jerawatan tuh nggak pernah. Tapi semenjak treatment di sinari, jerawat itu udah jarang lah. Jerawatan kalau lagi haid aja. Berarti kalau udah nggak haid ya alhamdulillah udah nggak jerawat. Jelas nggak ada jerawat. Sebelumnya kemarin itu selalu jerawatan ya. Selalu jerawatan. Oke, tapi sebelumnya itu sebelum dari sinari sempat pakai krim atau produk atau obat-obat gitu nggak? Cepet. Yang lokal produk pernah, ke klinik-klinik yang lain juga pernah, dokter kulit juga pernah. Oh, udah pernah juga sampai ke dokter kulit. Tapi alhamdulillahnya cocoknya di sini. Ya, alhamdulillah sama dokter Irfan ya, sama dokter Irfan. Sama produk-produknya juga ya, Kak? Produknya cocok. Oke. Okay. Kalau dari Kak Judith sendiri, dari treatment sama produk yang dirasain sama Kak Judith sejauh ini gimana? Kalau produk rutin dipakai kan? Produk setiap hari dipakai rutin. Kalau treatment facial ya. Facial kalau sekarang udah facial. Oh, sudah facial terus laser. Oh, terakhir itu laser sih, laser CO2. Oh, laser CO2. Itu sebelum laser kan injeksi ya? Injeksi. Itu waktu itu injeksinya itu dilakukan setiap berapa minggu sekali kah atau saya, bulan sekali gitu? Ke sini seminggu sekali waktu ke sini injeksi sampai bersih. Sampai bersih, benar-benar bersih ya. Nah, kalau pesan-pesan dan saran mungkin untuk scenery apa? Biar kedepannya semakin banyak pasien yang kayak Kak Judith merasakan hasilnya sendiri, memuaskan gitu. Pesan-pesannya apa, Kak? Pesannya apa? Apa terserah Kak Judith ya, apa misalnya untuk dokter Irfan sendiri atau dari klinik scenery-nya sendiri sejauh ini pelayanannya seperti apa atau treatment-nya seperti apa, dokternya gimana, boleh nggak apa-apa, Kak? Ini real test nih, jadi ngomong serial-realnya aja nggak apa-apa. Pelayanan sih sudah bagus, saya sih puas-puas aja. Terus treatment-nya juga nggak aneh-aneh kan, Mbak? Iya. Terus dokter Irfan-nya juga bagus sih. Bagusnya dalam arti gimana nih? Maksudnya kayak ngasih tahunya atau mengedukasinya? Edukasinya dari benar-benar dari yang dasar banget kan, saya kesini harus nggak pakai ini kan nggak gitu. Jadi harus perbaiki pola makan, perbaiki pola tidur, terus minumnya, terus cara cuci muka aja dokter Irfan tuh ngasih tahu yang benar tuh kayak gini. Yeah. Jadi sudah sedetail itu gitu loh dokter Irfan ngasih tahunya. Jadi sarannya kayaknya nggak ada ya.
ada ya. Berarti ini cuman oh udah bagus ya. Berarti dari kayak lifestyle gitu berarti ngaruh ya. Berarti Kak Judit juga menerapkan itu. Apa yang Dokter Ivan anjurkan Kak Judit lakukan. Oke. Nah itu dia tadi real testing dari Kak Judit. Kemarin-kemarin kan kita real testingnya kan udah PRP, melasma. Nah, kemarin tuh ada yang minta akne. Nah, ini kita hadirkan Kak Judi. Dan tapi Kak Judi juga bisa punya kulit yang sehat lagi seperti ini tuh perjalanannya juga nggak sebentar ya, Kak. Ya, udah hampir 1 tahun. Dan itu juga butuh konsistensi yang bagus. Kayak Judit gini mengikuti arahan dokter konsisten terus juga memperbaiki pola makan ya Kak ya. Tidur. Pola makan, pola tidur itu ngaruh banget untuk yang mengalami akne kayak Kak Judit ya. Oke, makasih banyak ya Kak Judit udah meluangkan waktunya. Nanti setelah ini akan treatment ya. Iya. Oke. Satu lagi. Rate dari 1 sampai 10 untuk scenery. 10. Perfect berarti ya, alhamdulillah berarti sangat memuaskan dan sangat ya pokoknya memuaskan lah pokoknya. Oke Kak Judit, makasih banyak ya Kak ya, terima kasih.